Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat setia Al-Madad Showroom, YouTube Al-Madad Showroom. Terima kasih yang selalu mendoakan, yang selalu setia menonton, menunggu, mesen, membagikan ke teman-teman, ke saudara. Alhamdulillah nih, kita udah lama enggak update YouTube lagi di YouTube Al-Madad ya. Alhamdulillah dagangan lagi rame, jualan lagi lancar. Teman-teman yang mau update boleh by WA aja, nanti simpen di nomor Ana biar kita japri. Jadi kalau mau update stok Al-Madad Showroom, update ke WA aja, jangan di YouTube atau Instagram, soalnya Ana lebih update, lebih sering di status. Teman-teman yang mudah-mudahan pada sehat, pada barokah, pada lancar semuanya usahanya, yang sakit jadi sehat, rezeki yang jauh jadi dekat, insyaallah. Nah, kita mau syuting nih. Syuting mobil Renault. Renault ini tahun 2021 pembeliannya. NIK-nya 2018. Kilometernya kurang lebih 2000. Mobil kayak baru. Anggapnya beli mobil baru tapi bekas. Teman-teman boleh lihat. Benar-benar mobil baru banget. Kilometernya 2000. Kita langsung lihat ya, teman-teman. Ini alhamdulillah stok lagi lumayan banyak nih, teman-teman kita. Ada mobil box 2007 Suzuki Carry. Ada BRV 2017. Tipenya E manual. Terus ada lagi Brio. Brio alhamdulillah udah di DP, rencana minggu-minggu ini mau diambil mobilnya. Terus lagi ada Baleno. Ada Baleno tahun 2003. Mobil sih nggak ada PR ya. PR pajakannya di pajak bulan ini habis, harus bayar. Baleno, ada Livina 2016, sama dua lagi tuh teman-teman, L300 blend van. Alhamdulillah dapat banyak teman-teman, dapat 3. Alhamdulillah kita lagi banyak sering borongan teman-teman nih, borongan mobil perusahaan, sekali borong 5, 6, 10. Belum kita dapat 3, sisa 1 nih alhamdulillah, berkah. Habis sisa satu-satunya L300 blend van 2008, jarang ada. Teman-teman, kita langsung update nih ya. Update dan nggak penasaran ya, update Renault. Jarang orang punya, jarang orang paham tentang Renault Kwid. Tipenya tipe Kwid, teman-teman ya. Manual, dia 1000 cc. Dia kelasnya Eropa. Teman-teman udah lihat ya. Mobil teman-teman ya, boleh lihat ya. Dia mobil Eropa, 1000 cc. Kuncinya dua, tangan pertama dari baru. Servisnya rekor. Ini garansi servis sampai dengan 50.000. Ya teman-teman nggak perlu pusing lagi, servis sudah garansi. Dia 1000 cc teman-teman ya. Mobil kayak baru. Bedanya sama mobil Jepang, kalau mobil Renault ini manualnya ya. Ini majunya, maksudnya, kalau kita mau mundur, dia giginya maju. Model kayak Mercy, BMW. Mercy, BMW gitu. Kalau mau mundur, dia maju. Nyalain teman-teman ya. 1000 cc nih ya. Mobil kayak baru. Bedanya mobil Jepang sama Eropa ya. Mobil Jepang, power window-nya ada di pintu. Kalau ini ada di tengah semua teman-teman. Central lock, power window semua di tengah. Tuh ya, AC ya, udah bluetooth semua teman-teman nih, bluetooth. Mobil sih oke lah ya,
Bukan oke lagi, mobil baru ini tuangannya beli. 1000 cc Renault, jarang orang paham, jarang Indonesia orang yang jarang punya. Kita senang aja yang aneh-aneh, yang penting kita beli alamat ini pengen tak yang beda dari semua lain. Yang aneh-aneh kita beli karena apa? Yang penting kita beli kualitas. Beli kualitas, beli pelayanan. Murah loh teman-teman harganya ini. Pokoknya murah. Agia, Ayla di bawahnya ini harganya. Brio ini di bawahnya, jauh di bawahnya. Teman-teman enggak dapat pokoknya deh. Beli Agia, Ayla dapat tahun tua, beli ini dapat mobil baru ini. 2021. Harganya aja free aja ya. Kita lihat teman-teman nanti keliling ya. Mobil ini, kondisi mobil ini ya. Semuanya ya kita lihat. Ini teman-teman ya. Ini Renault. Sebenarnya ini belum ada sen ya. Belum ada sen. Ini ringnya ring 14 teman-teman. Ini bahannya masih bawaan dari pabrik teman-teman. Masih bawaan dari pabrik ya. Ring 14 bahannya bawaan Renault langsung. Berapa ke mesin ya. Ini 1000 cc teman-teman. Nah, ada beda dia ini. Kalau kita perhatiin ada beda tuh. Kita masukin di mesin dulu nanti. Ya, kurang lebih saya jelasin sedikit teman-teman ya. Nyaki. Teman-teman udah tahu lah ya. Air radiator, air wiper. Ini oleh power steering. Ini mesinnya kalau nggak salah ya, dia 3 silinder. Dia 3 silinder. Semua ya. Ini kita boleh lihat teman-teman. Ini cat-cat bahan pabriknya masih ada. Jadi nggak pernah dibuka. Rencana nih kita mau servis teman-teman. Karena masih gratis ya. Mobil belum servis juga. Rencana kita mau servis teman-teman. Mau tune up ke Renault langsung. Karena masih gratis ya. Kita manfaatin buat servis. Buat pelayanan sekalian mau ganti oli. Biar yang beli seneng, nyaman. Teman-teman udah lihat ya. Dia sudah lengkapi dengan fog lamp ya. Fog lamp. Ini list chrome ya. Biar kelihatan lebih elegan. Renault Kwid. Beda teman-teman. Ini mereknya ya. Renault. Ya. Bumpernya ya. Grill. Teman-teman lihat, muter ya. Biar enggak penasaran. Ini sennya teman-teman nih. Nah, sennya di sini dia. Ini sennya. Ini ada fender tambahan nih. Biar kelihatan lebih elegan. Namanya Tuton. Tidak seragam warnanya beda-beda ya, sediannya beda. Beda ya kan. Dia wipernya satu teman-teman nih. Wipernya satu. Dia kayak mobil Etios Falco. Kayak Etios Falco. Kita lihat teman-teman ke dalam ya. Dia belum airbag ya. Renault Kwid ini belum airbag. Renault Kwid ini tipe standar. Tipe standar. Ini bukan airbag ya teman-teman. Dibuka buat naruh box. Ini buku servis lengkap semua teman-teman ya. Buku servis, manual book. Belum diservis teman-teman nih. Rencana kita mau servis. Teman-teman boleh lihat mobilnya mewah. Dia ada touchscreen ya. AC-nya ini buat temperatur AC ya. Ini buat volume AC kecil besarnya. Ini mau buat AC depan atau kaki ya. Gitu. Ini buat charger teman-teman ya. Untuk mundur dia maju teman-teman, belok kiri terus maju. Ini modal diangkat teman-teman ya. Ini kalau dia mau kita mau mundur, ini harus diangkat teman-teman nih. Diangkat terus maju ke begitu. Gitu teman-teman. AC-nya semuanya ya. Mobil bersih ya. Cuma dapat begini sih ya, kayak baru. Jadi nggak perlu apa-apa lagi, udah mewah. Ini untuk depan, untuk belakang teman-teman, penumpang, nah, power window-nya ada di sini juga dia. Di belakang ada di pintu.
untuk supir aja sama penumpang sampai supir ya. Ini sudah oke semua sih teman-teman ya. Buat bagasi ya, buat buka bagasi ada dari depan teman-teman. Jadi kita buka, nggak ada sentral lagi, nggak ada di sini ya. Jadi kalau buka bagasi dari depan kita harus pencet dulu. Modelnya kayak air lagi ya dia. Gua ditarik ya. Ini bagasinya lumayan cukup besar ya. Buat barang, buat keluarga-keluarga baru cocok teman-teman nih. Ada mewah teman-teman ya. Untuk keluarga nyaman sih teman-teman untuk kondisi ya. Bannya belum pernah turun teman-teman, ban serepnya ya. Masih bawaan parik semua, masih plastikan semua ya, bawang perak semua lengkap. Ini segitiga ya, lagi serapi ya. Dalam blok juga nih, kalau di sini lagi ya. Kosong teman-teman. Sini, ngeprank nih. Ban serep juga dibuka. Begitu-begitu teman-teman ya. Ada kontrak semua kelengkapan ya. Ini teman-teman bisa pakai kunci teman-teman. Kunci bisa. Atau dari depan tinggal cantelannya digojok ya. Teman-teman ya. Jadi dari bawah ya dibuka. Iyalah. Untuk kaca velg, velg ini pakai CPFA. Dia kayak Honda, Honda CVM-an juga sama. Seatbelt sebenarnya teman-teman ya, belakang juga untuk safety keamanannya ya. Renault juga ya, cakep ya. Lagunya ya, tanda 1.0 ini 1000cc teman-teman. 1.0 ya, 1000cc. Oke lah ya. Oke teman-teman, terima kasih di alamat showroom. Jangan lupa subscribe terus kita untuk kegiatan majelis tausiah ilmu di subscribe di Almada TV. Juga ada di Almada, Pondok Pesantren Almada. Teman-teman tinggal cari di Google Almada, insya Allah di luar semua. Ada Almada Coffee juga. Pokoknya ditunggu teman-teman, mampir silaturahmi. Jadi bukan nonton aja, silaturahmi juga ke kita. Kita juga saling belajar lah. Belajar sama-sama belajar. Teman-teman, sekian untuk review Renault Kwid 2021. Next nanti kita review semuanya sama ya. Oke, dapet terus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Almada Dacia.